Halo. Selamat pagi, Pak Nandi. Pagi, Bu Indra. Oh, udah oke ya? Ya, sip. Sip. Oke, nggak apa-apa. Halo. Ini halo siapa lagi nih? Saya Bu Isri. Pagi, Ibu. Pagi, Bu Anita ya ini ya? Bukan. Selamat pagi, ya, Pak Nandi. Ya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu Indra. Pagi. Ya. Oh, itu ya, YouTube-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Bu Anita ya ini ya. Ini halo siapa lagi? Belum, Pak. Masih 10 menit. Sudah dipasang lagi. Halo Pak April. Halo Bu Indra, sehat Bu ya? Kayaknya WFH tambah seger aja ya Pak April.
bawah emang. Pagi Bu Bes, sehat-sehat. Alhamdulillah. Di kantor apa di rumah, Bu Di Indra? rumah lagi WFH. Ih, sama dong. Besok baru piket. Oh ya? Karena saya sudah usia lanjut, jadi nggak piket. Maklum, sudah uzur. Enggak lah, Bu Bes masih muda kok. Ya, tampilan, tapi usia nggak bisa dibohongin. Loh, semangat kan boleh. Harus satu. Belum mulai kita nih ya? Belum, kayaknya. Nggak tahu nunggu siapa lagi. Nunggu, nunggu Bu Indi kali. Belum masuk nih. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya, Bu Indra, apa kabar? Selamat pagi, Bu Atin. Sehat-sehat, Bu Atin. Ah, baik, alhamdulillah. Kita nunggu agak sebentar ya, karena ya. Bu Indinya masih dengan Pak Kabadan ini. Mungkin kita delay 15 menit ya. Ya, oke, okay. Nggak masalah. Gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Sehat, terima kasih, Bu. Sehat, puji Tuhan, Bu Atin. Semoga semua sehat-sehat ya. Amin, amin, amin. Oke, sebentar ya. Ini ya. lagi online juga ini dengan Bu Indi. Sebentar, sebentar. Oh. Oke, ya, makasih Bu Atin. Bu Indra Kriya Amat. Indra. Halo. Halo Mbak Tri. Ceria amat, apa kabarnya? Terus dibuat ceria Mbak Tri, kan sekarang COVID nggak boleh stres. Betul. Nggak boleh sedih, nggak boleh stres, dinikmati saja. Betul. Ya, dapat jangan dari Bu Bes juga tuh, dinikmati saja. Jadi malu soalnya sehatin. Rasanya kerjaan WFH lebih banyak ya daripada kerjaan WFH. Halo Bu Sultan. Bener banget. Bener banget. Halo semua. Halo Bu Susan, apa kabar? Halo, baik. Aduh, Bu Indra cantik deh kembali. Aku mah nggak kelihatan ah. Kelihatan. Kelihatan. Oh ya, fotonya itu mah. Siapa itu serem amat suaranya? Iya, siapa itu yang main-main dengan jabatan? Ibu Susan tambah muda aja, ih bener-bener WFO. Diperlem. Berdiri, berdiri Ibu Susan katanya langsing. Diperlem, enggak.
Wah, sekarang vitasimonnya full dose ya. Hah? Bukan. Anu, karena banyak di rumah. Jadi banyak diurusin. Bunda juga tuh fotonya beda. Halo, ayam Win. Halo Win. Halo. Y
cek ini mute-nya ini kan.
siapa yang bantu saya untuk ngelis ada pertanyaan siapa dari mana? Ivan tadi ngapain? Yang dari luar mana? Dari mana aja nih? Instansinya ada dari mana? Tampilkan dong. Kita lihat. Oke. Bu Indi aman ya, Bu Indi. Halo Bu Indi. Halo, siap. Udah ya Bu Indi. Sorry ya, lari-lari nih Bu Indi ya. Oke. Aku Bu. Iya, enggak apa-apa Bu Indi, tenang, tenang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak sekalian yang berkenan hadir di dalam acara seminar bulanan Puslitbang Peternakan. Dalam suasana pandemi COVID seperti ini, saya pikir kita sangat relevan mempunyai narasumber yang ahli di bidang di bidangnya, dan kita akan melihat kira-kira seperti apa kaitannya dengan subsektor peternakan sebetulnya, tetapi mungkin apa dan bagaimana kira-kira begitu ya Bu Indi ya, virus corona itu. Terima kasih banyak, ini saya lihat pesertanya sudah ada 68 orang dan dari beberapa institusi. Selamat datang di seminar bulanan Puslitbang Peternakan, dan pastinya selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari penularan COVID ini. Ibu dan Bapak sekalian, memang saya maklumi bahwa ada keterbatasan untuk peserta mengikuti webinar ini. Namun kami dari panitia sudah menyediakan satu lagi di YouTube, dan sudah kita langsung bisa streaming langsung di YouTube untuk kegiatan ini, Bu Indi. Jadi saya mohon maaf Bu Indi, karena kuota yang ada di Puslitbangnak hanya 100, tapi ini kita ada beberapa yang tidak bisa masuk sehingga bisa live streaming di YouTube. Ibu dan Bapak sekalian,
kita akan melaksanakan kegiatan ini sampai dengan 10.30, tapi kita melihat situasi ya, Bu Indi, pasti saya yakin banyak sekali yang bertanya-tanya, dan kira-kira yang paling mendasar adalah pertanyaan, kira-kira sampai kapan sih Bu Indi kita harus melakukan seperti ini? Ya, saya yakin Bu Indi dengan keahliannya yang relevan dengan virus corona ini sudah bisa menganalisis dari data-data yang sudah diperoleh selama ini. Kami persilahkan Bu Indi, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengisi seminar Puslitbang Peternakan ini, dan mudah-mudahan sudah bisa di-share ya bahan paparannya. Saya persilahkan Bu Indi. Baik, terima kasih Bu Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kapus, sekalian peserta webinar. Mohon maaf sekali agak terlambat, tadi memang ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan coronavirus dan COVID-19, saya mencoba untuk men-share informasi yang telah kami peroleh ataupun berdasarkan beberapa peristiwa yang ada di dunia terkait dengan coronavirus dan COVID-19. Baik, lanjut. Nah, ketika kita berbicara dengan virus, tentunya tidak pernah kita harus terlepas bahwa virus ini memang merupakan virus RNA, dia merupakan virus ini berukuran genom yang cukup besar, dia tidak bersegmen, jadi sangat berbeda dengan virus flu burung. Flu burung adalah virus yang bersegmen, beruntai negatif, sedangkan virus corona ini adalah beruntai positif. Dia mempunyai beberapa protein sebenarnya, namun hanya mempunyai 4 protein struktural, yang terutama spike, membran, envelope, dan nukleokapsid. Kenapa selalu kita ungkapkan pentingnya kita mengetahui genom ini? Karena terkait dengan diagnosis dari virus ini. Biasanya diagnosis dari virus ini adalah tergantung pada beberapa protein struktural yang dimiliki oleh virus itu, yaitu di spike ataupun nukleokapsid ataupun di protein E, terkadang seperti itu. Lanjut. Nah, dari sifat ini membuat genom ini memang sangat mudah dalam mengakomodasi dan memodifikasi gennya. Sehingga virus ini sangat mudah bermutasi karena kita tahu bahwa virus RNA itu tidak mempunyai atau sangat kurang dalam mempunyai aktivitas proofreading activity. Jadi ketika ada kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode blueprint genetiknya, maka dia tidak akan atau sangat lemah dalam memperbaiki kesalahan genetiknya, sehingga diperkirakan coronavirus ini mengalami mutasi secara alami itu sekitar 10-4% per years. Jadi dia secara tidak ada tekanan dari luar pun, dia mengalami mutasi secara alami karena memang sifatnya tidak mempunyai proofreading activity. Nah, beberapa coronavirus ini memang bersifat patogen dan dia baik pada hewan ataupun manusia, dan karena dia memiliki kemampuan untuk menginfeksi dan teradaptasi secara transspesies. Lanjut. Nah, di antara subfamili Orthocoronaviridae ini terdapat 4 genus, yaitu genus alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Nah, COVID ataupun biasanya yang related dengan SARS itu terkait dengan beta coronavirus. Nah, di beta coronavirus ini sendiri dibedakan menjadi beta coronavirus A, B, D, dan C. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut apa perbedaannya. Lanjut. Lanjut saja mungkin ini. Pada hewan kesayangan, coronavirus ini, kita tahu bahwa dia dapat menginfeksi kucing dan anjing, yaitu dalam bentuk yang ringan biasanya dari developer enteric coronavirus, dan juga di yang beberapa yang patotipe yang virulen yang kita temui di penyakit filan infectious peritonitis, di mana dia mempunyai klinik bentuk klinis yaitu basah dan kering. Yang FIP ini biasanya yang infectious peritonitis ini dikarakterisasi dengan efusi abdominal, sedangkan yang bentuk kering
itu biasanya dia bersifat menyerang ke sistem saraf sehingga ada kejang pada kucing, kemudian juga ataksia dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada ya lanjut pada anjing ada canine enteric coronavirus dan ini juga membuat dia dari genus beta coronavirus dia ini dan dia mempunyai gejala batuk, bersin dan juga kita tahu bahwa di akhir Februari 2020 kemarin COVID-19 ini juga terdeteksi pada anjing tanpa gejala klinis di Hong Kong dengan level virus yang sangat rendah. Pada hewan sapi, nah ini mungkin tadi Bu Kapus terkait dengan apakah memang COVID ini bisa menyerang sapi nggak sih? Gitu. Ini kalau di hewan sapi sebenarnya dia mempunyai coronavirus ini, dia namanya bovine coronavirus, di mana dia mengganggu sistem pernapasan, kemudian juga menimbulkan diare yang profus pada pedet terutama dan juga diikuti dengan penurunan produksi dan reproduksi. Nah ini di beberapa negara menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan pada industri sapi daging maupun sapi perah. Lanjut. Pada kuda juga ada equine coronavirus, juga dikarenakan beta coronavirus, dia memiliki morbiditas yang bervariasi antara 10-83%. Namun mortalitasnya, kematiannya cukup rendah. Lanjut. Pada babi, nah ini agak banyak memang, babi itu bisa diinfeksi oleh genus alpha corona, beta corona, dan juga delta corona. Dan berbagai macam penyakitnya, misalnya ada transmissible gastroenteritis virus, kemudian juga porcine epidemic diarrhea virus, kemudian porcine respiratory coronavirus, dan juga swine acute diarrhea syndrome coronavirus. Jadi ini memang banyak sekali strain dari coronavirus itu yang ada di babi. Lanjut. Nah ini biasanya TGR dan PGR itu memang menyebabkan gastroenteritis yang parah pada babi, kemudian biasanya menyebabkan gejala diare, dehidrasi, kemudian juga karena dia menimbulkan mortalitas dan morbiditas yang tinggi, tentunya menimbulkan banyak sekali kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh penyakit TGF ataupun PDF ini. Kemudian wabah SDS ini atau coronavirus ini, severe acute diarrhea syndrome ini, itu memang dianggap dulu berasal dari spesies kelelawar. Jadi dia merupakan Rhinolopus yang menyebabkan kematian waktu itu di 20.000 babi muda di 4 peternakan babi di Cina. Ini memang merupakan virus yang pada babi yang menimbulkan kerugian yang sangat signifikan pada perindustrian babi. Lanjut. Nah, pada unggas, kita kenal bahwa infectious bronchitis itu masuk dalam gamma coronavirus. IBV ini tentunya sangat penyakit yang sangat terkenal di industri perunggasan. Dia menyerang saluran nafas, organ reproduksi, menyebabkan produksi telur yang menurun, dan juga banyak sekali variannya di unggas ini, di IBV di unggas ini, sehingga banyak sekali menimbulkan updating vaksinasi, updating si vaksin di IBV yang secara kontinu harus dievaluasi. Kemudian terkait dengan gamma coronavirus juga bisa menyerang turkey, yaitu di turkey coronavirus, dia menyerang pencernaan yang akut pada kalkun dan juga sangat bersifat contagious. Lanjut. Kemudian pada hewan liar, tentu kita tahu semua bahwa memang coronavirus itu punya spesies yang sangat luar biasa di bear. Memang ada genus alpha coronavirus, kemudian banyak sekali di kelelawar yang mungkin nanti Bapak bisa baca, Bapak dan Ibu bisa baca di materi yang saya share, yaitu ada Minioterus bear coronavirus, kemudian COV1 adalah alpha coronavirus pertama yang ditemukan di Hong Kong dari 3 spesies kelelawar Minioterus yang berbeda. Jadi memang bear ini memang seperti inang alami dari coronavirus ini. Lanjut, berapa juga kita lihat dia juga spesies Rhinolopus ini juga merupakan salah satu reservoir dari virus coronavirus. Nah, pada semua bat biasanya yang terinfeksi virus ini, itu memang banyak sekali tidak ditemukan gejala klinis, tapi
pada hiposiderospermona itu menunjukkan beberapa berat badan yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan kelelawar yang tidak diinfeksi. Jadi memang tidak menunjukkan gejala klinis sama sekali. Cari nggak ada ya? Nah, pada hewan liar, lanjut lagi, ini memang tentang pada berat. Lanjut saja. Kemudian pada hewan liar, pada mamalia laut, terutama juga mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus itu juga dapat terinfeksi genus yang ada. Pada tahun 2007 itu juga ada pembiayaan yang mati dan mengalami. Bagaimana pendapat saudara? Apa pentingnya penambahan modal? Kemudian Delta coronavirus juga menginfeksi burung-burung liar. Jadi ada beberapa burung-burung liar yang bisa dibaca di sini, ada white-tailed coronavirus, HKU16, ada sparrow coronavirus. Jadi memang Delta coronavirus memang banyak juga menginfeksi burung-burung liar. Lanjut. Nah, inang alami virus ini memang banyak ditemukan di kelelawar, kemudian landak, kelinci liar, dan rodensia. Kelelawar ini merupakan mamalia dengan kemampuan terbang yang sangat baik sehingga memiliki cakupan jarak migrasi yang lebih luas dibandingkan dengan mamalia darat. Nah, cakupan jarak migrasi kelelawar inilah yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mentransmisikan berbagai penyakit, diantaranya ada bat Lysa virus, rabies virus, kemudian Nipah virus, dan Hendra virus, ada coronavirus seperti SARS-CoV, MERS-CoV, kemudian SDS, virus dan virus seperti Ebola, kemudian Marburg dan juga Mengelavirus. Jadi memang dia itu memang amplikon yang cukup baik nih kelelawar ini untuk virus. Lanjut. Nah, diversitas coronavirus ini dihubungkan memang dengan spesies kelelawar. Hampir terdapat lebih 1.200 spesies kelelawar di seluruh dunia, sehingga dia memang menjadikan kelelawar ini menjadi ordo mamalia yang terbesar kedua setelah rodensia. Dan di antara 1.200 spesies kelelawar itu 20%-nya ada di Indonesia. Nah, diperkirakan memang setidaknya ada lebih dari 3.000, sekitar 3.204 coronavirus yang ada di 102 spesies kelelawar yang diantaranya memang bersifat zoonosis. Jadi luar biasa sekali coronavirus ini diversitas genetiknya. Dan beberapa spesies coronavirus juga dari genus Alpha coronavirus juga dapat ditemukan di kelelawar. Lanjut. Beberapa yang penyakit-penyakit yang ditularkan oleh kelelawar diantaranya ada penyakit babi yang tadi sudah saya sebutkan, dengan swine, acute diarrhea syndrome coronavirus, kemudian juga sedangkan dari coronavirus kita memiliki sedikit spesies inang dengan keragaman yang lebih rendah jika dibandingkan dengan dari Alpha coronavirus. Nah, di antara reservoir beta coronavirus ini memang sebagian besar inilah yang mampu menginfeksi manusia, misalnya Rhinolocus species, ada beberapa Rhinolocus chinensis, kemudian Pusillus, Macrotis, dan lain sebagainya. Itu merupakan inang utama dari SARS-like COVID di China pada tahun 2003-2002 yang lampau. Kemudian rentang inang dari SARS-like COVID ini memang meluas di antara berbagai jenis dari bat. Nah, beberapa bat SARS-like COVID ini itu berpotensi untuk ditransmisikan pada manusia atau hewan lain seperti musang karena memang dapat menggunakan reseptor seluler S2 ini, jadi angiotensin converting enzyme 2 pada manusia, jadi kelelawar dan musang secara efisien. Jadi dia kenapa bisa menular? Karena memang mempunyai reseptor yang sama, yaitu menggunakan S2. Kenapa demikian? Nah, sistem metabolisme dan kekebalan spesifik yang dimiliki oleh kelelawar inilah yang memungkinkan kelelawar untuk resisten terhadap berbagai jenis virus tanpa dia merasakan sakit. Jadi tingginya populasi kelelawar kemudian diikuti dengan behaviornya yang berkelompok menjadikan kelelawar menjadi inkubator virus yang ideal untuk terjadinya infeksi, rekombinasi, dan penularan coronavirus secara intraspesies. Nah, setelah pada hewan kita lihat bagaimana coronavirus yang ada di manusia. Coronavirus di manusia itu sebenarnya sebelumnya ada 6 yang dikenal, yaitu OC43, 229E, NL63, HKU1, SARS-CoV, dan MERS-CoV.
Nah, dengan adanya COVID ini pada tahun 2019, maka ada 7 berarti human coronavirus yang ada di manusia. Nah, ini memang virus corona yang ada di manusia ini memang lebih bertanggung jawab terhadap flu ringan, kemudian yang biasanya terjadi di musim dingin dan awal musim semi, kemudian juga beberapa juga ada gejala klinis pneumonia, infeksi saluran pernapasan pada anak-anak juga dikaitkan dengan laryngotracheitis. Jadi memang di manusia sendiri memang ada yang tidak merupakan zoonosis, yaitu ada 4, yaitu OC43, 229E, NA63, dan HKU2, dan 2 adalah zoonosis, yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV, dan 1 COVID ini memang diduga sebagai zoonosis virus juga. Lanjut. Nah, zoonosis coronavirus, lanjut lagi. Nah, SARS. Nah, SARS ini adalah ketika wabah SARS, ingat sekali waktu itu, tahun 2002-2003, dia merupakan severe acute respiratory syndrome, sehingga virusnya disebut SARS-CoV. Dia menyebabkan demam, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan infeksi saluran nafas. Dan diduga memang SARS ini menggunakan C-Vec. Jadi untuk sebagai musang ya, sebagai inang-inang intermediatnya sebelum dia menginfeksi manusia. Kemudian asalnya adalah bahwa dia memang ditemukan di kelelawar lebih dahulu, kemudian dia mempunyai kemiripan pada Himalayan Pangcifet dan SARS coronavirus pada manusia yang mencapai 99%, sehingga langsung bisa ditentukan bahwa memang SARS ini adalah virus yang menular dari hewan ke manusia melalui inang intermediate Cifet. Nah, di SARS ini dia memang saat itu menyerang di 29 negara, mencapai 8.422 kasus, dan case fatality rate-nya 11%. Jadi sekarang kalau kita bandingkan, case fatality rate dari COVID-19 adalah berkisar 5% sampai 6% di dunia, walaupun di Indonesia sekitar 8% ya. Lanjut. Kemudian untuk MERS. Setelah tahun 2002-2003 kita mendapatkan SARS-CoV, di 2012 ada MERS-CoV, di mana ini memang ditemukan di Middle East, dan kemudian virusnya disebut Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, yang dia ternyata ditemukan pertama kali oleh pasien yang memiliki kontak dengan unta, waktu itu Camelus dromedaris, jadi dromedari unta, dan dia menunjukkan gejala sistem pernafasan disertai dengan pengeluaran virus yang sangat banyak. Kemudian setelah itu diidentifikasi meluas secara global di 27 negara, dan case fatality rate dari MERS ini memang cukup tinggi, yaitu sekitar 34,4%, karena di antara kasus infeksi 2.459-nya itu bersifat fatal. Namun SARS-MERS ini walaupun dia mempunyai case fatality rate yang tinggi, tapi dia agak sulit menyebar dari manusia ke manusia. Nah, untuk MERS itu memang dia berhasil isolasi virus dari spesies kelelawar, yaitu Tazopus perforatus, yang memiliki kemiripan sekuens sebesar 100% dengan MERS yang ada di manusia, dan dia menggunakan unta sebagai inang intermediatnya sebelum menular ke manusia. Lanjut. Beberapa, ketika kita berbicara dengan virus tentunya kita tidak lepas, kita harus berbicara tentang reseptor, di mana virus itu mampu menempel ke inangnya, virus itu mampu menempel ke kita sebagai manusia melalui reseptor ini. Nah, reseptor inang yang digunakan oleh coronavirus itu ada beberapa macam, jadi berbeda di antara SARS dan MERS. Kalau untuk human coronavirus di 229, kemudian viral coronavirus, dia menggunakan aminopeptidase N untuk dapat menempel ke manusia. Sedangkan untuk hak human coronavirus NA63 dan SARS-CoV, dia menggunakan angiotensin converting enzyme 2 S2 untuk melekat pada tubuh manusia atau tubuh inangnya. Sedangkan untuk MERS-CoV, dia tidak menggunakan S2, tapi dia menggunakan dipeptidil peptidase 4, dan juga dengan human coronavirus lain seperti COV virus
C43, dia menggunakan 90 acetylated salicylic acid untuk menempel ke pinangnya. Kemudian ada juga untuk yang murin hepatitis virus ini, dia menggunakan carcinoembryogenic antigen cell adhesion molecule untuk menempel pada tikus. Ini adalah reseptor-reseptor yang digunakan coronavirus menempel pada inangnya. Nah, ini nantinya adalah berperan pada targeting dari obat yang akan kita kembangkan ataupun vaksin yang akan kita kembangkan. Untuk ya, lanjut. Kita berbicara pertama tentang SARS-CoV, dia menggunakan ACE2 yang identifikasi sebagai reseptor fungsional SARS-CoV. Jadi ada 193 asam amino dari protein SARS-CoV yang di antara posisi 318 dan 510 yang dia sangat dapat mengikat ACE2 pada manusia yang sangat efisien daripada full S1 genome, S1 domainnya pada reseptor bidik domain dari SARS-CoV. Jadi di dalam protein spike yang tadi itu, dia mempunyai reseptor binding domain di mana dia yang bertanggung jawab menempel pada tubuh manusia misalnya, seperti itu. Dan tubuh manusia yang mempunyai S2 ini adalah misalnya paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Nah, inilah fragmen di posisi 315 sampai 510, inilah dari protein SARS-CoV ini yang bisa menempel ke S2, yang menempel secara efisien di S2 dari inang. Kemudian di antara di fragmen tersebut ada yang namanya reseptor binding motif, di mana lebih dari reseptor binding domain di dalamnya ada reseptor binding motif yang di loop subdomainnya dia langsung kontak dengan reseptor binding dengan S2 yang ada di manusia. Jadi di posisi sekitar 424 dan 494. Nah, kemudian dalam RBM inilah beberapa residu asam amino ditemukan berpengaruh penting terhadap reseptor binding dan mengubah dan perubahan pada RBM ini akan menghasilkan perbedaan efisiensi binding di antara isolat SARS-CoV. Jadi ada perbedaan-perbedaan mungkin akan berpengaruh ke patogenesitas dari virus ini ketika dia mempunyai variasi-variasi yang cukup berbeda dari reseptor binding motif yang di dalam reseptor binding domain dari protein S1 gene. Oke, lanjut. Bagaimana dengan MERS-CoV? Kalau MERS-CoV menggunakan dipeptidil-peptidase 4 atau dikenal dengan CD26 untuk bisa menempel ke spesies mamalia. Dan dia bereplikasi di sebagian besar sel yang diturunkan dari human, kemudian non-human primate, dan sebagainya. Tapi dia tidak menginfeksi mice, hamster, anjing, ferret, dan kucing. Nah, CD26 ini atau DPP4 ini mengenali reseptor binding domain yang terletak di bagian S1 C-terminal dari S-protein MERS-CoV. Jadi protein ini kan ada S-terminal sama L-terminal. Nah, dia ternyata menempel di S-C-terminal dari protein S dari MERS-CoV. Nah, reseptor binding domain ini sekitar mempunyai 240 residu asam amino. Dan pada posisi di 367 sampai 606 inilah yang folding terhadap dua subdomain dari core subdomain dan external subdomain dari virus SARS ini. Lanjut. Bagaimana dengan COVID? Kita sudah berbicara SARS, kita sudah berbicara MERS-CoV, kita juga sudah berbicara tentang coronavirus pada hewan. Nah, sekarang kita ke COVID-19. Pasti Bapak Ibu sudah banyak sekali tahu. Setiap hari kita berita di televisi, di medsos, dan sebagainya tidak terlepas dari COVID-19 ini. Mungkin saya akan merefresh sebentar tentang virus COVID-2019 ini, bahwa memang virus ini memang sebenarnya dulunya diduga sebagai zoonosis ketiga pada manusia yang muncul di 2019 bulan Desember di Provinsi Hubei, China, tepatnya di kota Wuhan. Nah, gejala klinisnya memang mirip dengan SARS-CoV dan infeksi MERS-CoV, yaitu menyebabkan pneumonia, kemudian sesak nafas, juga termasuk demam, dan juga terjadi infiltrasi paru-paru bilateral pada kasus yang parah. Kemudian, tidak lama setelah dikonfirmasi, satu hari itu langsung ada sequence yang DNA pertama yang disubmit oleh Dr. Yong Zhen Zhang dan para ilmuwan di Fudan University Shanghai di JISIT.
Jadi memungkinkan untuk para peneliti di seluruh dunia untuk mulai menganalisis dan mengakses dari coronavirus yang baru ini. Memang sangat luar biasa. Sehari setelah konfirmasi langsung bisa di-share. Langsung kita tahu bagaimana genetik dari COVID-19 yang ada di China. Kemudian setelah itu WHO menyebutnya sebagai coronavirus disease 2019, sedangkan virusnya disebut dengan severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 yang biasa kita kenal dengan SARS-CoV-2. Jadi COVID itu nama penyakitnya, sedangkan virusnya namanya SARS-CoV-2. Kemudian secara genetik kita strain ini itu memang pertama kali diisolasi dari pasien yang berkunjung di pasar becak ya, waktu itu pasar ikan, dan dia memiliki kedekatan genetik sekali dengan kelelawar coronavirus, sehingga waktu itu diduga bahwa dia sangat berdekatan sekali dengan kejadian coronavirus yang ada di kelelawar. Kemudian kita lihat bahwa berdasarkan analisis filogenetik, open reading frame di 1A dan 1B, kemudian di protein spike, kemudian di envelope-nya, di membrannya, dan di nukleoproteinnya, menunjukkan bahwa COVID-2019 ini itu terletak di kluster yang sama dengan BAT, dengan CIVET, kemudian dengan SARS-CoV-2 yang meskipun ternyata reseptor binding domainnya itu hanya memiliki kemiripan 40% saja dengan SARS-CoV virus lainnya. Jadi hanya 40% saja kemiripannya dengan yang lalu di reseptor binding domainnya. Lanjut. Ini adalah datanya. Jadi kita lihat bahwa yang sampai sekarang bisa diterima oleh ilmiah adalah bahwa melalui analisis evolusi full genome, bahwa COVID-19 itu bisa dilihat ini ya Pak, ditunjuk. Jadi kita lihat, maaf saya tidak bisa mempointer ya. Jadi dia mirip dengan RATG13, jadi dengan bat coronavirus RATG13, kita lihat ada di situ ya, tidak bisa lihat saya. RATG, di sekitar dia mempunyai kemiripan 96,3%, sedangkan dan dia berada dengan satu kluster dengan bat coronavirus yang lain. Kemudian di penelitian lain dia menyatakan bahwa keseluruhan genom COVID ini mirip dengan bat SLCoV-BZ45 yang membuatnya menjadi sebuah spesies virus yang baru dengan mempunyai kemiripan sekitar 84% dan juga mempunyai kemiripan 78% dengan SARS-CoV pada manusia. Jadi memang dia lebih dekat di bat daripada di manusia. Kita lihat di ujung itu adalah SARS-CoV, sedangkan yang merah-merah di tengah itu adalah COVID-19, SARS-CoV-2. Lanjut. Nah, beberapa lagi ketika kita menelisik genomnya, kita tahu bahwa di antara sekuen genom COVID-2019, baik itu di seluruh dunia, itu memiliki identity, memiliki kemiripan itu sekitar 99%. Jadi masih sangat mirip sekali. Ada beberapa mutasi, mungkin nanti saya bisa tunjukkan, tapi tidak signifikan sepertinya. Kemudian kita lihat bahwa kemiripan di antara bat coronavirus dengan COVID-2019 itu relatif sangat tinggi. Ya, di proteom dari coronavirus memiliki kemiripan di atas 85%, kecuali di open reading frame 10. Kemudian dibandingkan dengan SARS yang lampau di tahun 2003 itu memang dia mempunyai substitusi sekitar 380 asam amino. Jadi berbeda sekitar 380 asam amino dibandingkan dengan SARS yang lalu. Kemudian ketika apakah virus ini, apakah kalau memang diduga sebagai virus zoonosis, dia merupakan virus yang sepertinya belum siap langsung misalnya menular dari manusia. Apakah dibutuhkan suatu intermediate seperti SARS dan MERS? Nah, ini ada beberapa peneliti yang meneliti bahwa di inang intermediat dari COVID-2019 ini memang lebih mengarah ke mamalia dan burung dibandingkan dengan ular. Dan adanya insersi yang baru diobservasi pada protein spike
yang secara alami berevolusi dari bed coronavirus. Kita lihat lagi pembuktiannya. Baik, langsung lanjut. Nah, COVID-19 ini memang mempunyai kemiripan epitop yang tinggi pada daerah binding site protein spike yang digunakan untuk mengikat reseptor ACE2 pada manusia. Namun demikian, meskipun COVID-19 ini memiliki kemiripan yang tinggi dengan virus SARS dan SARS-like, namun COVID ini memiliki semacam yang unik, yaitu di furin-like cleavage site-nya itu mempunyai sebuah insersi di mana dia tidak dimiliki oleh beta coronavirus lainnya termasuk virus SARS. Nah, furin-like cleavage site inilah yang diduga memungkinkan berperan dalam siklus hidup virus dan juga patogenisitas dari virus dari COVID-19 ini. Lanjut. Nah, kita lihat. Kita tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa genom dari virus COVID-19 ini itu memiliki kemiripan 96% dengan virus BRRTG13, tapi di binding motifnya, di reseptor binding motifnya, itu kedua genom ini sangat rendah. Jadi di whole genomnya tinggi, sekitar 96%, tapi reseptor binding site-nya rendah. Nah, kemudian ternyata di reseptor binding site dari COVID-19 itu lebih mirip dengan pangolin. Jadi lebih mirip dengan teratan milik. Kita lihat di situ genomnya, nCoV 2019 adalah penyebab COVID, kemudian pangolin, dan kemudian ada RATG13. Kita lihat bahwa dia mempunyai kemiripan yang sangat tinggi di whole genomnya, di keseluruhan genom dengan kelelawar, dengan RATG13. Namun di reseptor binding site-nya di mana itu yang bertanggung jawab menempel pada manusia, pada reseptor kita di S2, itu adalah mirip dengan pangolin. Jadi tidak mirip dengan bed RATG13 ini. Demikianlah begitu kompleksnya original dari COVID-19 ini. Baik, kita lanjut lagi supaya lebih penasaran Bapak Ibu ya. Kita lihat. Inilah yang kita namakan furin-like cleavage site yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh semua beta coronavirus yang sudah diidentifikasi, yaitu adanya insersi 4 asam amino di spike-nya, yaitu di PRRA, yang saya kasih kontak itu, yang dikasih kontak itu, adalah apakah pangolin ini sebagai intermediate host? Belum ada jawaban sampai sekarang, karena memang membutuhkan hal-hal yang sangat luas tentang bagaimana kita memahami genom dari COVID-19 ini. Lanjut. Oke, kita sekarang lihat bagaimana hubungan dari reseptor inang, kemudian kita lihat strain 1 ketika human Wuhan, kemudian strain 2 yang back human, itu overall kesamaannya adalah 98%. Dan kita lihat di panah di sebelah sana ada 13 mutasi interface di permukaan di protein S spike-nya. Kemudian kita lihat di baris kedua ada pangolin Guangdong dengan bed Yunnan itu sekitar 90% dan ada 13 mutasi di permukaannya. Ketika kita bandingkan pangolin Guangdong dengan human Wuhan, itu kita lihat overall identity-nya adalah 91% dan mutasinya hanya 1. Jadi kita lihat kemiripannya sangat luar biasa di reseptor binding site dari protein spike yang ada antara pangolin dengan COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu mungkin kecil-kecil ya bisa diamati bahwa ada semacam 13 perbedaan, ada mutasi di situ untuk yang di sebelah sana untuk cuman dengan pet. Kemudian yang kita lihat yang satu, itu kita lihat di interface, di permukaannya, kita lihat hanya ada satu asam amino yang berbeda antara pangolin Guangdong dengan human Guangdong. Di kartun yang di agak bawah. Baik, lanjut. Nah, ini adalah phylogenetic tree dari human COVID-19 atau COVID-19. Kita lihat yang biru-biru di tengah HCoV itu adalah virus dari COVID, dari SARS-CoV-2.
Nah, kita lihat di situ ada yang agak oranye ya warnanya. Itu RKTG13. Dia sangat mirip sekali, sekitar 96%. Sedangkan yang hijau-hijau itu adalah dengan pangolin. Kita lihat dengan SARS, kita lihat SARS-nya ada jauh di sana. Di ujung ya, di ujung di bawah. Jadi memang kita lihat kemudian SARS yang dari human kita lihat ada di biru-biru agak di bawah. Itu kita lihat bahwa di, kita melihat bahwa memang sepertinya prekursor dari prekursornya memang sepertinya di reseptornya itu lebih mendekati pangolin. Lanjut. Nah, setelah beberapa saat kita tahu bahwa terjadilah perubahan genom seperti saya sebutkan tadi, secara alami saja virus ini memang mengalami mutasi secara alami. Kita lihat bahwa ectodomain SARS-CoV-2 ini, protein S-nya, protein spike-nya, dia ternyata memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi, sekitar 10 sampai 20 kali dibandingkan dengan SARS-CoV yang lalu. SARS-CoV yang di 2002-2003. Jadi inilah yang memungkinkan, mungkin dia lebih contagious daripada SARS yang lalu, karena dia tingginya afinitas ini menimbulkan efisiensi transmisi virus antar manusia. Kemudian saya kembali ulang bahwa memiliki SARS-CoV-2 ini memiliki insersi 4 asam amino, sekali lagi 4 asam amino di PRRA yang menginduksi furin flavic side motif. Jadi insersi tersebut berada dekat dengan Janssen, jadi di cleavage site tadi, dan tidak ditemukan di virus corona lainnya, termasuk pangolin ataupun di bat coronavirus. Lanjut, tambah unik ya. Nah, setelah 3 bulan lebih kita mengalami pandemi COVID-19 itu, ada seorang peneliti, Foster dan kawan-kawan, sudah menganalisis adanya mutasi sehingga dia membagi virus-virus yang bersirkulasi di dunia menjadi 3 strain, yaitu A, B, dan C. Tipe A itu lebih dekat ke bat dan pangolin, jadi virus awal dari Cina itu, origin dari virus coronavirus ini. Nah, ini kemudian disebutkan bahwa ini kemungkinan berhubungan dengan Wuhan dan satu cluster yang ada di Amerika dan Australia. Sedangkan tipe B ini adalah turunan dari tipe A, dan ini merupakan virus yang common, yang umum di Wuhan, namun dia bermutasi sangat pelan di China, tapi sangat cepat di luar China. Apa yang terjadi dengan tipe C? Tipe C ini anak dari tipe B. Jadi tipe B ini adalah anak, tipe C ini adalah anaknya, dan dia diperkirakan dia itu virus yang bersirkulasi di Eropa dan diperkirakan menularnya melalui Singapura. Lanjut. Nah, yang membedakan adalah ini. Jadi cluster A itu dibedakan dari mutasi sinonim di posisi 29.095, di mana timin menjadi sitosin. Kemudian pada tipe B diturunkan dari tipe A, dan ini ada 2 mutasi sinonim, yaitu sitosin di posisi 28.144 menjadi timin dan mengubah asam amino leusin menjadi serin. Inilah yang kenapa dia anakan dari merupakan turunan dari tipe A. Tipe C berbeda lagi, tipe C ada mutasi non-sinonim. Jadi dia mengubah asam amino glisin menjadi valin karena ada perbedaan, ada mutasi di nukleotidanya di posisi 26.144 di mana guanin menjadi timin. Sehingga ada mutasi non-sinonim di sini dan utamanya ditemukan di Prancis, Italia, Swedia, dan England. Dan beberapa juga ditemukan di California dan Brazil. Indonesia belum ada karena memang belum ada genom, whole genome yang disubmit oleh otoritas kesehatan kita di JSIP. Lanjut. Nah, ini saya ambil dari JSIP. Kita lihat datanya. Berdasarkan JSIP, ada beberapa publikasi bahwa varian-varian itu ada di ada kelompok S, kelompok G, dan kelompok V. Kelompok S kenapa? Di open reading frame 8 ada perbedaan, yaitu di posisi 84 leusin menjadi syarid. Sedangkan kelompok G
yaitu di gen S, di gen spike, yaitu ada asparagin B di posisi 614 menjadi G, menjadi glisin. Kemudian ada kelompok V, yaitu N di protein N, ya, dan juga di dan ada dua mutasi, yaitu di G dan di N yang menjadi valine. Jadi itu tadi, jadi S, G, dan V kalau menurut GISA. Baik, kita lihat kembali. Lanjut. Ya, kita lihat kembali. Ini adalah genomic epidemiologi dari COVID-19. Kita lihat country-nya. Sayang sekali tidak ada Indonesia, karena memang Indonesia belum submit secara whole genome, hanya ada partial, hanya 4 yang sudah disubmit oleh Indonesia, dan itu hanya partial sekitar 600 base di protein S1, sehingga tidak bisa kita masukkan, tidak bisa dimasukkan dalam analisis whole genome dari keseluruhan virus-virus COVID yang ada di Indonesia. Kita lihat yang biru-biru adalah awal, dan kita ketika kita klik yang merah, itu akan kita tahu daerah mana, mutasinya di mana. Jadi kita tahu, sayang sekali kita tidak bisa menampilkan data kita. Semoga tidak terlalu lama, karena sudah hampir 2 bulan virus ini bersirkulasi di Indonesia, dan kita belum mempunyai data genomnya. Langsung, lanjut aja. Baik, kita udah agak yang ringan-ringan dari yang berat ya tadi, tentang genomnya, tentang bagaimana. Jadi paling tidak kita bagaimana paham rumitnya membuat vaksin, rumitnya membuat obat antivirus dari virus COVID ini, karena begitu rumit genom yang harus menjadi sasarannya. Nah, kita tahu SARS ini di beberapa publikasi, belum ada di Indonesia yang publikasinya, itu memang menyerang di usia rata-rata 47-59 tahun, kemudian sekitar 41-45% adalah perempuan. Kemudian gejalanya apa sih, Bapak udah tahu semua, karena di TV-TV, kemudian medsos semua ada demam, lemas gitu biasanya, kemudian batuk dan sebagainya. Dan beberapa yang mengalami flu ringan dan beberapa pasien juga mengalami kondisi yang kritis. Nah, memang ada beberapa yang memiliki gejala mirip flu ringan, dan ada juga yang moderate, dan juga ada yang berat, sehingga menyebabkan acute respiratory distress syndrome, gagal nafas, kemudian disfungsi akhirnya pada semua organ, dan akhirnya menimbulkan fatal. Lanjut. Baik, beberapa manifestasi klinisnya, kita tahu bahwa demam adalah sekitar 88,7%, kemudian batuk 67,8%, kemudian kelelahan sekitar 38,1%, kemudian produksi dahak sekitar 33,4%, sesak nafas 18,6%, kemudian sakit tenggorokan 13,9%, dan sakit kepala 13,6%. Nah, beberapa teman yang memang terinfeksi, memang beberapa tidak mengalami demam, tapi dia mengalami kelelahan yang sangat luar biasa. Kemudian ada juga yang ada demam, dia tidak batuk, tapi dia demam, kemudian dia tapi mengalami kelelahan sangat luar biasa. Beberapa juga ada teman kita yang juga mengalami sakit tenggorokan dan demam, tapi tidak mengalami kelelahan, dia sangat aktif, dan beberapa tidak bergejala juga. Nah, kemudian ada juga yang menunjukkan gejala diare, dan juga muntah sekitar 3,8%, dan untuk muntah sekitar 5,0%. Lanjut. Untuk lansia memang yang terutama yang mereka dan yang memiliki underlying disease seperti hipertensi, kemudian obstruksi kronik, diabetes, kemudian penyakit kardiovaskular lainnya, memang penyakit ini kemudian menjadi sindrom gangguan pernapasan akut yang menyebabkan shock septik, kemudian asidosis metabolik yang sangat sulit dikoreksi, yang akhirnya menimbulkan disfungsi koagulasi, bahkan menyebabkan kematian untuk beberapa yang memiliki penyakit-penyakit penyerta. Lanjut. Mekanismenya seperti apa sih kok orang hipertensi, orang diabetes itu lebih mengalami keparahan penyakit dibandingkan dengan yang lain? Menurut beberapa riset yang sudah dilakukan, yaitu memang penyakit arteri, biasanya hipertensi, jantung, diabetes, kemudian penyakit ginjal kronis, itu biasanya mengkonsumsi ACE inhibitor dan angiotensin 2 tipe 1 reseptor blockers ARB, dan inilah yang memiliki keparahan terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Coba Bapak kalau punya hipertensi kita cek. Obat hipertensi kita apa?
amlodipin kah atau dari apa satunya? yang satunya obat anti hipertensi itu. Nah, itu apakah dia merupakan angiotensin dua tipe 1 reseptor blocker apa tidak? Ini yang mungkin menimbulkan keparahan suatu penderita. Kemudian Fadini juga menyatakan bahwa diabetes mellitus menjadi salah satu faktor penyakit komorbiditas yang dapat memperparah infeksi SARS-CoV-2. Lanjut. Nah, kenapa? Nah, ekspresi S2 ini ditemukan meningkat pada pasien dengan diabetes tipe 1 atau 2, hipertensi, dan gagal ginjal kronis yang diterapi dengan ACE inhibitor dan angiotensin 2 tipe 1 reseptor blockers. Jadi, kalau kita mengalami hipertensi atau itu, kita cek obat kita apakah tipe-tipe yang disebutkan ini. Nah, peningkatan ekspresi S2 ini dapat memfasilitasi infeksi oleh SARS-CoV yang mampu untuk meningkatkan risiko terjadinya keparahan dan fatalitas dari infeksi COVID-19. Lanjut. Nah, meskipun kalau di dalam mekanismenya, ACE inhibitor dan ARB ini tidak terikat secara langsung ya pada S2, tapi terapi tersebut dapat meningkatkan ekspresi S2 pada jantung dan ginjal secara intensif. Jadi karena dia meningkat ekspresinya, sehingga S2 lebih aktif dalam menangkap virus daripada yang tidak mengalami underlying disease. Nah, inilah yang mungkin menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi peningkatan kerentanan pasien yang menerima obat ini terhadap keparahan yang diterima yang ditimbulkan oleh infeksi dari SARS-CoV-2. Jadi kita lihat ada gambar di situ bahwa memang meningkat pada orang-orang S2, ekspresi S2 ini meningkat pada orang-orang yang mempunyai gejala jantung, peredaran darah, hipertensi yang diterapi dengan ACE inhibitor dan ARB. Lanjut. Kemudian faktor lain adalah seperti predisposisi di genetik juga menjadi potensi dalam peningkatan risiko infeksi dari SARS-CoV-2 ini. Kemudian juga penelitian untuk membuktikan pengaruh dari pemberian terapi ACE inhibitor dan ARB ini juga terhadap peningkatan keparahan infeksi masih terus dilakukan sampai sekarang. Baik, lanjut. Ini adalah beberapa data yang menunjukkan yang ditampilkan oleh Emami pada tahun 2020 bahwa memang merokok, jadi Bapak Ibu yang merokok, kemudian itu juga akan juga penyakit yang merupakan penyakit yang memperparah ketika pasien terinfeksi oleh SARS-CoV-2 yang dirawat di rumah sakit. Ada beberapa datanya. Lanjut. Kemudian pada penelitian yang lalu kita lihat bahwa pada pasien yang diinfeksi oleh SARS-CoV pada tahun 2002 itu memang dia menimbulkan infeksi SARS-CoV ini menghasilkan kerusakan pada pulau Langerhans pankreas yang menghasilkan kondisi diabetes 1. Jadi memang dia mengalami kerusakan pada pasien-pasien yang sedang menderita diabetes. Jadi itu beberapa penelitian lebih lanjut memang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kerusakan pada pulau Langerhans ini ditemukan pada pasien COVID-19 karena memang belum ada yang mungkin berkontribusi pada outcome penyakit yang lebih buruk. Jadi memang data untuk COVID ini masih berkembang dan akan terus kita pantau bagaimana COVID ini karena kita masih mengenalnya selama 3-4 bulan ini. Baik, lanjut. Nah, ketika kalau Bapak Ibu tiap sore mendengarkan Pak dari juru bicara pasti kan dengan PCR terdeteksi sekian kasusnya, sekian positif. Nah, inilah yang pengembangan diagnostik tes COVID-19. Nah, memang yang dilakukan memang yang paling menjadi teknik utama untuk diagnosis laboratorium ini adalah menggunakan uji asam nukleat, yaitu dengan real time PCR yang selalu setiap hari ya Bapak Ibu pasti mendengar Pak Ahmad Juryanto menunjukkan bahwa dengan metode PCR dideteksi positif sekian pada hari ini. Karena mengapa? Memang seperti virus emerging lainnya, memang pengembangan metode untuk mendeteksi antibody dan antigen virus ini memang dimulai setelah mengidentifikasi genom virus. Makanya
kenapa tadi di awal saya terangkan bagaimana rigidnya genom ini, dan itulah yang nanti akan kita dilanjutkan dengan pengembangan metode deteksinya, pengembangan obatnya, bagaimana vaksinnya, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kita lihat bahwa beberapa mungkin tidak akan saya bacakan, bisa baca sendiri bahwa metode yang sangat direkomendasikan oleh WHO adalah spesimennya dari saluran nafas, yaitu dengan swab nasal dan karineal atau sputum atau cairan bronchoalveolar yang kemudian dikirim ke laboratorium yang kemudian melakukan amplifikasi asam malakuit yang dengan protein itu tadi. Kemudian metode lain bisa juga dengan serologi antigen atau pengujian yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah, mungkin yang sudah dites dengan rapid test itu tadi, berdasarkan antibody yang ada di tubuh pasien. Lanjut. Kita lanjut saja ya. Ini jadi target dari PCR yang setiap hari kita dengar itu adalah di gen S, N, E, atau RDMP. Jadi itulah yang dari virus tersebut. Jadi jika manusia terinfeksi, kemudian bisa dideteksi gen S dari virus itu, maka atau gen N, atau gen E, atau gen RDMP, maka disebut bahwa pasien atau penderita adalah positif COVID-19. Lanjut. Lanjut aja ya. Nah, COVID pada hewan. Sempat heboh waktu pertama kali ditemukan di Hong Kong pada anjing Pomeranian umur 17 tahun yang kemudian padahal tidak bergejala dia, tapi kemudian ditemukan mati pada setelah dikarantina. Kemudian juga kasus kedua pada anjing German Shepherd yang juga berusia 2 tahun. Nah, kedua anjing ini memang terinfeksi COVID di Hong Kong dan tidak ditemukan gejala klinis milik dari pasien yang terinfeksi COVID-19. Lanjut. Bagaimana kita mengantisipasinya? Nah, kita waktu itu ini Balitbangtan kita mempunyai BSL3, kemudian juga mempunyai laboratorium bioteknologi, kita mempunyai laboratorium virologi, kemudian juga mempunyai fasilitas animal biosafety level 3, di mana dan juga kita punya SDM sangat berpengalaman di virus corona dan virus RNA lainnya. Dan juga kita penelitian-penelitian sudah kita lakukan adalah diantaranya coronavirus pada hewan, terutama di kelelawar, kemudian antivirus hand sanitizer dan desinfektan. Kita mengevaluasi dari antivirus hand sanitizer dan membuat hand sanitizer yang memang benar-benar efektif membunuh virus dan juga desinfektannya, dan juga studi-studi in vitro antivirus dari bahan alami tumbuhan juga kita lakukan. Lanjut. Ini adalah beberapa fasilitas kita untuk menunjang dari pemeriksaan COVID-19 jika memang diperlukan oleh negara ini. Jadi kita punya animal BSL3 di sana dan juga punya dua biosafety level 3 yaitu di zoonosis dan juga di laboratorium moduler. Lanjut. Kita punya juga implementation pada teknologi, kita punya MISIC untuk next generation sequencing, kita punya alat-alat yang memang sangat bisa untuk mengidentifikasi genom COVID-19. Lanjut. Ini adalah riset kita yang sudah kita lakukan menindaklanjuti dari COVID dan kita lakukan di bulan Januari 2020 dan Maret 2020. Hasilnya adalah seperti ini. Lanjut. Nah, ini adalah riset kita. Yang di biru-biru, yang bentuk segitiga, itu adalah isolat-isolat kita yang kita peroleh dari kelelawar yang di meeting of point dari manusia dan kelelawar, yaitu di pasar, kemudian di restoran-restoran yang menjual kelelawar sebagai makanan eksotik yang dihidangkan. Sedangkan yang merah-merah itu adalah COVID-19. Jadi, jika kita lihat bahwa kelelawar-kelelawar kita itu terinfeksi juga dengan beta coronavirus, tapi grade 2A. Kita tahu bahwa COVID-19 adalah beta coronavirus grade 2B. Jadi berbeda. Kita lihat itu beberapa, kita bisa mengisolasi sekitar 17 isolat yang ada di kelelawar yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lanjut.
Baik, lanjut dengan infeksi COVID pada hewan kesayangan maksud saya, itu ada ditemukan lagi di Belgia, kemudian ada juga dua kucing di USA yang juga menunjukkan gejala klinis, kemudian kucing di Hong Kong tidak menunjukkan gejala klinis, lanjut lagi. Kemudian hewan liar juga tidak juga pernah kita ya di harimau yang ada di kebun binatang New York itu juga terinfeksi COVID, kemudian namun dia tidak juga menunjukkan gejala klinis, namun sekarang sudah sembuh, jadi sembuh total, yang diduga memang terinfeksi dari petugas kebun binatang yang saat itu memang tidak bergejala. Lanjut. Ini adalah beberapa kasus-kasus, lanjut saja, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa sudah berhasil dikonfirmasi adanya COVID-19 di Tiger di New York, ini statement dari USDA, lanjut. Nah, kemudian juga ada di Bronx Zoo Tiger, juga sudah dikonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 5 April, lanjut. Kemudian juga ada dua anjing di Hong Kong, satu kucing di Belgium, dan lain sebagainya. Jadi juga ada anjing-anjing ini juga tidak menimbulkan, tidak memperlihatkan gejala klinis, meskipun untuk kucing dia memang agak sedikit bergejala, walaupun tidak parah. Lanjut. Nah, memang menurut CDC dan USDA, memang rutin animal testing untuk SARS-CoV ini tidak direkomendasikan. Jadi, testing untuk animal termasuk livestock, kemudian wild, zoo animal, memang harus menggunakan konsep one health untuk pendekatannya, apakah memang dia memang misalnya apakah pemiliknya itu memang terinfeksi COVID atau tidak, jadi tidak sembarangan kita langsung melakukan surveillance terhadap hewan-hewan ini. Lanjut. Nah, kenapa sih kita kembali ke kecocokan reseptor pada hewan? Apakah bisa seandainya nanti ketika seorang manusia yang positif kemudian menularkan ke hewannya, hewannya kemudian bisa nggak menularkan ke manusia kembali? Kemudian apakah sapi-sapi kita, ayam-ayam kita aman terhadap COVID atau seperti apa? Kita lihat konsep kecocokan reseptor ini pada hewan. Berdasarkan modeling homologi dari S2, dari hewan yang sudah disebutkan ini, jadi ada makaka dari COVID, kemudian ada babi, kemudian ada juga dari golongan kelelawar dan lain itu memang sebenarnya memiliki potensi untuk terikat pada protein spike SARS-CoV-2. Lanjut. Nah, berdasarkan informasi struktural kompleks dari S2 manusia dan reseptor binding domain dari SARS-CoV-2, nah RBD-nya ini memang menganalisis afinitas protein S terhadap 20 residu asam residu utama dari S2 dari mamalia, burung, kura-kura, dan ular. Nah, beberapa juga protein S2 dari primata, golongan sapi-sapian, Rhesusidae, kemudian itu memiliki sebagian besar residu utama dalam S2 yang berdekatan dengan reseptor binding site dari SARS-CoV-2. Kemudian S2 dari panelin itu hanya memiliki 14 dari asam amino yang dianggap penting dalam ikatan protein S. Unik sekali ya. Lanjut. Nah, ular dan kura-kura dianggap tidak ya mungkin bukan merupakan inang potensial untuk berikatan dengan S2. Kemudian burung aves misalnya itu tidak sepertinya tidak berhubungan dengan reseptor binding site dari COV2, sehingga ayam-ayam kita mungkin aman, bagus ya. Tidak ditemukan pada asam amino tidak ditemukan sama asam amino K yang terikat pada K31 pada S2 manusia. Jadi bangsa burung insyaallah aman. Kemudian setengah residu dari S2 kura-kura, ular, dan burung itu berbeda. Jadi memang berbeda. Tiga ini memang berbeda dengan S2 yang ada di manusia. Lanjut. Ini adalah posisi-posisi di mana mungkin tadi bisa saya share jurnalnya. Jadi di bawah itu semakin lihat kita seberapa jauh matchingnya asam amino S2 yang ada di manusia yang dibutuhkan SARS-CoV ini dengan binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di kita, yang ada di maksud saya yang ada di dunia. Jadi ada dari makaka, kemudian ada dari bovine dan sebagainya. Lanjut. Baik, jadi dari keterangan di atas bahwa
memang unggas termasuk sangat jauh dari S2, jadi relatif aman. Namun memang ada kecocokan di antara bovin, jadi ada sapi, kambing, domba, dan juga babi yang juga kemungkinan secara modeling dia mempunyai suatu homologi yang cukup tinggi dengan S2 manusia sehingga kemungkinan bisa terinfeksi. Namun ini masih merupakan homologi modeling by computer, jadi secara fisiologi, secara fenotipe belum terjadi dan belum ada data apakah ini bisa menular ke hewan-hewan tersebut. Ya, langsung saja ini mungkin tidak kita tadi mengulang lagi bahwa apakah memang perlu rutin testing. Memang saat ini rutin testing pada animal itu tidak direkomendasikan karena kita tahu bahwa persaingan reagennya aja dengan pemeriksaan dengan manusia sangat luar biasa, sangat kekurangan untuk memeriksa COVID pada manusia. Bagaimana jika kita melakukan surveillance dan itu juga akan menggunakan reagen yang sama untuk menguji animal terhadap COVID. Mungkin priority adalah kita utamakan untuk mendeteksi COVID pada manusia. Lanjut. Baik, terkait dengan COVID pada hewan, pada pasien 1 yang dulu, pada awal tahun tanggal 2 Maret ya kalau tidak salah, itu memang kita, si pasien 1 mempunyai hewan peliharaan anjing beberapa ekor dan kelinci, dan anjingnya mati. Walaupun matinya katanya sih bukan sakit, dan tapi tetap prosedur-prosedur itu karena memang berasal dari pasien yang positif COVID, maka penanganan sampel dari uji hewan yang suspek COVID itu kita lakukan sesuai standar yang sangat aman. Jadi kita menggunakan APD lengkap dan dilakukan di laboratorium BSL3 zoonosis di Balikpapan. Lanjut. Jadi alhamdulillah setelah kita periksa, kemudian itu negatif dan kita konfirmasi ke Litbangkes, di Litbangkes, dan juga hasilnya sama dengan kita bahwa negatif COVID, anjing yang mati ataupun anjing-anjing yang masih hidup dan hewan peliharaan lainnya yang dimiliki oleh pasien 1 COVID-19 yang ada di Indonesia. Lanjut. Baik Bapak-Ibu sekalian, mungkin sangat panjang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Indi. Sangat sangat komprehensif A to Z. Mungkin ini lebih dari satu semester harusnya Bu Indi ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya sudah menerima banyak sekali pertanyaan yang tidak mungkin tampaknya kalau harus saya bacakan satu persatu. Ini baru dari yang di YouTube, belum yang langsung dengan kita yang ada di sini. Sehingga Bu Indi tadi sudah disampaikan dengan sangat detail, dengan sangat kompleks bagaimana itu si protein spike SARS-CoV-2-nya yang sangat emotikon akhir-akhir ini ya, Bu Indi. Ya. Saya mungkin di sini kelihatannya tidak semua peneliti, tidak semua akademisi, tetapi kelihatannya banyak dari awam, Bu Indi. Sehingga mungkin Ibu dan Bapak sekalian, kita buatkan mekanisme, di sini saya dibantu oleh kru dari tim IT kita. Tidak yakin semuanya bisa bertanya masing-masing, tapi akan kita dokumentasikan, kita record. Akan saya kirim ke Bu Indi, ke BB Litvet pertanyaan tersebut. Kemudian nanti kita akan rangkum dan kita akan publish di web ini sekaligus menyampaikan bahan paparannya Bu Indi, ya. Jadi mungkin kita buatkan seperti itu, mungkin Bu Indi nanti mesti punya tim yang bisa menjawab ini Bu Indi, kalau ngerjain sendiri luar biasa banyaknya pertanyaannya Bu Indi. Nah, intinya Ibu dan Bapak sekalian, Ibu Indi ini adalah Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Badan Litbang Pertanian yang ada di Bogor. Tapi memang beliau adalah sangat pakar karena bidang kepakarannya adalah memang ahli virus begitu ya. Sehingga tadi yang disampaikan sangat kompleks, sangat detail itu
Banyak cacing-cacingnya ya Bu Indi, tapi saya yakin semuanya itu pasti bermanfaat untuk kita semua. Saya rangkum Bu Indi, pertanyaan awam sebelum nanti dari Ibu dan Bapak sekalian di sini mungkin yang bertanya bisa angkat tangan atau bisa dimasukkan juga di dalam chat room itu atau bisa juga di situ ada raise your hand sehingga saya bisa tahu kira-kira. Tapi intinya adalah Ibu dan Bapak sekalian dapat menyampaikan pertanyaan itu kepada kami dan akan kami dokumentasikan suatu saat tidak lama. Kapan Pak Nandi? Besok? Tergantung dari jawaban dari teman-teman tim di BB Litvet. Besok akan kita publish di dalam web ini sekaligus menyampaikan bahannya. Yang pertama Bu Indi, banyak yang menanyakan di dalam catatan saya, sudah banyak nih Bu Indi. Meskipun akhirnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Indi. Banyak sekali, apalagi Bogor itu sangat banyak komunitas kelelawar. Ada di sini yang punya pohon jambu di depan rumahnya sering didatangi oleh kelelawar. Lalu apakah memungkinkan kalau kelelawar-kelelawar tersebut, apalagi tadi Bu Indi sudah melakukan riset di BB Litvet, pasti sudah ada antiserum dan sebagainya, kemungkinannya untuk dibuat vaksin dan sebagainya. Yang paling banyak bertanya adalah, karena kelelawar ini merupakan inang alami, apakah perlu itu dibasmi? Ya, kan sayang itu kalau ada pohon besar, terus terpaksa pohonnya dipotong untuk menghindari kelelawar tadi. Lalu tadi sudah disampaikan Bu Indi bahwa ada juga di sini yang bertanya bagaimana korelasinya ternak, terutama ternak ya Bu Indi, bukan hewan pet, itu mungkinkah juga terinfeksi? Ya, tadi sudah disampaikan dari hasil genomnya teman-teman di beberapa peneliti terdahulu itu menyatakan bahwa ada potensi, tetapi tidak pada unggas karena jauh reseptor untuk S2-nya, kira-kira begitu. Lalu yang banyak juga ini pertanyaan terkait dengan mengapa COVID-19 ini lebih tanda petik ganas dibandingkan dengan SARS-2 maupun MERS yang lalu. Dan tadi terutama saya juga punya kucing peliharaan nih Bu Indi. Jadi kalau harus dikasih masker karena tidak mungkin kita lakukan tes dulu, ya mungkin pasti dia marah kali ya Bu Indi ya. Jadi lebih banyak kepada pertanyaan-pertanyaan yang relevansinya adalah dengan ternak dan ada beberapa untuk kucing dan anjing. Tetapi kira-kira apakah mungkin kalau tadi disampaikan oleh Bu Indi, yang intinya adalah begitu rumitnya si COVID-19 ini sehingga kita memang mengalami kesulitan di dalam menentukan vaksin maupun pembuatan obatnya. Dan juga saya melihat tadi sudah disampaikan oleh Bu Indi, kita memang belum submit untuk case yang ada di Indonesia sehingga belum ada hasil-hasil terkait dengan COVID-19 untuk kasusnya Indonesia. Satu hal dari kita ambil hikmahnya, kita harus melihat yang positif dari pandemi ini adalah ternyata luar biasa iptek kita ini, karena semua kegiatan yang terkait dengan coronavirus yang terbaru, yang versi 2019 ini, sudah betul-betul globally published terkait dengan bagaimana kemiripannya, bagaimana genomnya. Dan ini yang saya tunggu sebetulnya dari, kita bersama menunggu dari Indonesia Bu Indi, dan saya yakin Bu Indi dengan timnya yang sangat handal, insya Allah bisa memberikan progres kira-kira bagaimana sebetulnya kasus yang terjadi di Indonesia. Mungkin sebelum ke Ibu dan Bapak sekalian yang ada di mengikuti langsung ini,
Itu dulu yang dari YouTube Bu Indi terkait dengan tadi kelelawar, apakah memang harus dibasmi saja, karena sayang juga itu pohon-pohon besar di kebun raya kalau harus dibasmi ya. Lalu bagaimana dengan ternak kita, tadi sudah disampaikan sebetulnya, tapi mungkin bisa lebih kepada antisipasinya dan bagaimana untuk kedepannya dalam kasus COVID-19 Indonesia. Seperti itu mungkin sementara Bu Indi, sambil yang lain bisa raise your hand atau masukkan di dalam chat ini kalau memang ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, Ibu Kapus, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya mencoba menjawab. Untuk kelelawar, hasil riset kami sejauh ini untuk Bogor, itu memang belum tidak teridentifikasi, masih bersiku. Jadi beta coronavirus pun di beta coronavirus strain 2A itu tidak ada untuk Bogor. Kami sudah melakukan riset itu dan memang masih bersih negatif. Namun untuk secara keseluruhan, memang kelelawar kita alhamdulillah selama ini memang kita tidak jelas tidak bisa harus dihabiskan karena kelelawar ini sangat penting bagi penyerbukan, bagi ekosistem kita, keseimbangan bagi ekosistem kita. Jadi memang sejauh ini saya melihat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kelelawar yang ada di pohon-pohon jambu kita ataupun condot yang ada di jambu-jambu kita itu sejauh ini belum ada yang perlu dikhawatirkan, karena memang sejauh riset yang kami punya bahwa kelelawar ini memang hanya mempunyai beta coronavirus 2B dan itu tidak menimbulkan, belum ada suatu justifikasi ilmiah yang menyebutkan bahwa ini bisa menular ke manusia atau seperti apa. Jadi memang masih kita dalam race yang masih aman untuk kelelawar yang ada di Indonesia, terutama untuk COVID. Oke. Jelas bahwa untuk menghindarinya kita tentunya ketika kita tidak merusak mereka ya, mengintervensi kehidupan mereka, saya rasa itu tidak akan virus itu langsung spill over ke kita. Jadi kelelawar ketika dia men-spill overkan penyakitnya ke kita, biasanya adalah dalam kondisi yang stres. Di mana misalnya dia dikandangkan, di pasar yang dijual, mungkin dia dalam kondisi stres itulah, di mana dia mempunyai suatu mekanisme antibody-nya, mekanisme imunologi yang ada di tubuh dia, sehingga dia bisa kemudian menimbulkan beberapa reagen-reagen di situ yang reaktif yang akhirnya bisa mengeluarkan virus itu dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi keseimbangan alam tentunya pelajaran bagi kita semua bahwa janganlah terlalu mengintervensi alam, ya biarkan mereka liar dengan kehidupannya. Dan kita jelas kita lihat bahwa ketika terjadi suatu beberapa peristiwa zoonosis yang terjadi, bahwa ketika ada intervensi di lingkungan di dalam kelelawar, terjadilah spillover, walaupun tidak langsung ke manusia, tapi dia membutuhkan suatu intermediate host, misalnya waktu di SARS dia butuh civet, waktu di MERS dia butuh unta, sebelum dia spillover ke manusia. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang hewan ternak. Hewan ternak ini memang sejauh ini alhamdulillah ayam aman, kemudian memang yang mempunyai yang dilakukan masih homologi modeling by computer. Memang ada kekhawatiran, ada sapi, ada beberapa hewan ternak ya seperti babi, sapi dan juga kambing dan domba yang mempunyai kemungkinan potensi dia bisa untuk mempunyai bukan potensi ya, dia mempunyai kesamaan S2 yang cukup tinggi sehingga kemungkinan dia mungkin menjadi lebih sensitif terhadap virus tersebut jika memang dia terinfeksi seperti itu. Namun sejauh ini itu hanya modeling. Jadi modeling di komputer tentu sangat berbeda dengan fisiologis yang ada di hewan itu sendiri karena membutuhkan suatu proses-proses yang luar biasa di tubuh makhluk hidup. Jadi sementara ini belum ada laporan dan belum ada di livestock ataupun di babi di mana virus ini bisa menular dari manusia ke hewan atau dari manusia ke
sapi ataupun nanti back over dari ke masuk ke manusia kembali. Ini ada. Jadi yang ada adalah ketika pasien yang terinfeksi, kemudian dia memiliki anjing atau kucing, kemudian itu yang terimbas, yang kena. Itu saja. Jadi Ibu Kapus tidak usah khawatir ketika anjing atau kucing kita pelihara di rumah tidak pernah keluar, tidak pernah kontak, ya insya Allah aman selama kita memang tidak terinfeksi COVID. Memang seperti itu. Kemudian memang ada wacana dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, Prof. Diku, untuk melakukan semacam surveillance targeting terhadap anjing dan kucing, terutama hewan-hewan kesayangan ini, ataupun hewan ternak yang nantinya yang korelasinya dengan one health, tentunya yang pasien-pasien yang positif terhadap COVID-19 yang akan mungkin diambil terlebih dahulu sampel-sampelnya. Namun demikian itu memerlukan suatu pemikiran yang agak panjang karena terkait dengan begitu kompetensi reagen yang kita gunakan sangat sangat berat karena memang semuanya adalah import dan ini diutamakan untuk manusia dulu sebelum kita bisa mendeteksi ke hewan seperti itu. Okay. Kemudian kenapa SARS yang sekarang itu lebih ganas daripada SARS yang lalu? Memang di ectodomain protein S-nya Ibu tadi kita lihat bahwa di ectodomainnya aja di protein S itu ada 4 insersi asam amino yang luar biasa di cleavage site saat dia saat apa ya terpisah dia mengcleavage dari S1 dan S2 gene dia memang di situ furin like cleavage site-nya ada 4 insersi. Kemudian afinitasnya dengan S2 ini memang 10 sampai 20 kali lipat tingginya dibandingkan dengan SARS yang lalu. Nah inilah yang menyebabkan dia lebih efisien bisa transmisi human to human-nya. Jadi okay. Di protein S1 gene inilah yang meningkat afinitasnya terhadap S sampai 10 sampai 20 kali lipat yang menyebabkan dia lebih contagious, lebih human to human transmisinya lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SARS yang lalu. Oke. Okay. Mungkin itu dulu Ibu. Ya, ya. Baik, dipahami Bu Indi. Jadi Bapak-bapak tadi Pak Prof Bambang nih jadi jangan dipotong ya Pak pohon jambunya sayang. Yang intinya adalah kita tidak mengintervensi apa yang menjadi habitnya kelelawar dan keseimbangan alam menjadi perhatian kita bersama. Kira-kira ke sana ya Bu Indi ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang langsung bergabung dengan kita, ada yang ingin bertanya, diklarifikasi? Siapa? Nggak, tolong disebut aja di sininya. Ibu Dewi Haryani? Mana nih? Ada? Silahkan, Ibu. Halo, Ibu Dewi Haryani. Assalamualaikum, Bu Kapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Kapus. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Dalam hal ini kepada narasumber ingin kami tanyakan Bu, tadi terkait dengan hewan peliharaan. Terkait dengan hewan peliharaan ini kita kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita juga banyak pelihara kucing di rumah gitu. Nah, itu antisipasinya seperti apa? Apakah perlu kita karantina saja kucingnya saat ini karena kita tidak tahu apakah dia sudah terinfeksi atau tidak karena dia juga kan berkeliaran ke sana kemari juga ya, Bu ya. Keluar dari rumah. Antisipasinya seperti apa? Iya, bermain di tetangga juga gitu. Waduh, ya keluar, main keluar Bu, makanya, okay. Ya itu yang pertama. Kalau boleh satu lagi ya. Oke, silakan Bu, singkat tapi padat ya Bu. Halo. Ya, baik. Halo. Kenapa ini ya Nandi? Induksi Nandi. Ibu Dewi Haryani sudah? Sudah Bu, sudah. Ya Ibu, oh, terima kasih. Ya. Baik. Bu Indi di rekap dulu saja ya, Bu Indi. Baik, silahkan yang berikutnya. Kita masih ada waktu sampai jam 11, Ibu dan Bapak sekalian. Halo.
Ya, silakan. Iya, ini dari Pak Roni di Ambon. Iya, iya, halo, halo, iya. Silakan Pak Roni. Iya. Iya. Ibu, terima kasih. Halo Bu Indi. Halo Bapak. Ya, ini saya mau bertanya soal, kebetulan saya masuk di Satgas COVID untuk Maluku. Oke. Kami di laboratorium itu memang ada mengalami kendala untuk inaktivasi virus. Karena untuk reagennya itu kemarin ada, stoknya ada habis. Nah, itu untuk Bu Indi, mohon dong advice-nya gimana kami bisa merakit kit inaktivasi virusnya dari itu loh Bu, dari rumah sakit sebelum kita bawa ke laboratorium, itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua itu soal ini memang kita Indonesia mengacu pada CDC Cina ya Bu ya untuk menggunakan gen ORF1AB ya itu ya. Karena memang primer yang dikirim cuma satu, makanya saya juga agak ragu juga dari karena memang ketika dikirimkan dari Jakarta ya kami hanya di lab kami hanya mengetahui hanya menggunakan satu aja primernya yaitu ORF1AB. Apa enggak punya alternatif yang lain itu ataukah memang sudah patennya itu ORF1AB. Oke, terima kasih Bu Indi dan mohon materinya segera di-share ya Bu karena memang bagi saya sangat penting sekali. Saya sangat paham materi Ibu, sangat bagus sekali. Oke, terima kasih Ibu. Salam yo. Terima kasih Pak Roni. Ada satu lagi? Siapa? Ibu Anita Hafid, bisa? Iya. Oke, Bu. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya simpel saja, Bu. Berapa lama masa bertahan COVID-19 ini pada makhluk yang sudah meninggal? Kemudian apakah masih bisa tertular? Kemudian apa cara penularannya itu seperti apa itu untuk makhluk yang sudah meninggal tersebut? Terima kasih. Oke. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, karena kita keterbatasan waktu, jadi terpaksa jam 11 harus kita selesaikan. Tapi sekali lagi saya sampaikan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian akan kami kompilasi dan akan kita mintakan Bu Indi dengan timnya untuk memberikan jawaban dan besok paling lambat akan kita share di, kita akan berikan ke Ibu dan Bapak sekalian melalui informasi link yang akan bisa diakses. Ibu Indi, ada Ibu Dewi Haryani, kemudian ada Pak Roni Kunda dan Ibu Anita Hafid dengan tiga pertanyaannya tadi. Silakan Bu Indi. Baik, Ibu Kapus, terima kasih. Baik untuk Bu Haryani, untuk yang ketika memang terutama untuk daerah-daerah yang merah, yang di mana beberapa banyak yang kita sudah tahu kan ya lewat suatu atau apa ya aplikasi ya tahu bahwa oh ini daerah merah ada ODP di sana ada PDP di sana ada poskomo di sana memang ada semacam kekhawatiran ketika kucing peliharaan kita suka main di luar kemudian apakah dia aman bagi kita. Nah memang sebaiknya Bu semenjak sekarang janganlah dikeluarkan lagi karena memang kita tidak tahu dia habis main kemana mengorek-ngorek kemana apalagi di daerah yang istilahnya zona merah lah seperti itu. Karena karena memang kebanyakan kucing memang tidak bergejala. Walaupun kita tidak terinfeksi, tapi kemudian dia tidak tahu ya mungkin dia bermain ke siapa. Namun Ibu, kalau seandainya ada keraguan-raguan, kami di Banifet siap membantu untuk bisa melakukan swab, terutama tidak semua tentunya, karena memang di unit diagnostik kita, kita juga bisa membantu untuk merasa aman orang itu misalnya saya kucing saya keluar kemana-mana seperti apa kan nggak mungkin janganlah dibuang-buang kucingnya diterlantarkan kemudian di jalan dibuang kasihan mereka jadi kita bisa bantu Bu lewat untuk diagnostik bisa kita periksa untuk COVID-nya ada atau tidak namun setelah diperiksa seandainya negatif jangan di keluar-keluar lagi ya Bu ya seperti itu jadi mohon biosafety dan biosecurity dari hewan dan
manusia yang ada di rumah itu memang harus satu paket, dalam satu paket. Jadi jangan, kita insya Allah bisa bantu Bu Dr. Livet bisa memeriksa COVID pada hewan peliharaan, terutama untuk area Bogor ya. Kemudian untuk yang Pak Roni, iya Pak Roni, memang sangat bermasalah di Indonesia, saya pikir karena memang semua reagennya impor. Untuk inaktivasi virus sebenarnya bisa kita lakukan dengan reagen ekstraksi RNA yang kita punya. Jadi tidak perlu dari pengambilan pasien, kemudian kita kasih inaktivasi dulu, misalnya kalau memang sudah habis, sebenarnya jika dalam kontainer pengiriman dari rumah sakit ke lab dalam keadaan yang sangat aman, maka di lab di dalam BSC, dari di BSC level 2, Bapak bisa langsung tambahkan AVL di sana kalau Bapak memang menggunakan Qiagen misalnya. Langsung itu diaktif, langsung proses RNA. Insya Allah bisa digunakan. Untuk metode sebenarnya ada beberapa metode yang dikembangkan. Jadi kalau saya tidak salah, Bangkes juga menggunakan metode CDC, US CDC dengan targetnya N. Jadi ada WHO, CDC, CDC China, dan juga Germany. Jadi beberapa memang dikombinasi. Biasanya memang tidak menggunakan satu metode saja. Namun karena memang keterbatasan reagen, keterbatasan segala macam, memang akhirnya banyak orang, banyak lab yang memutuskan hanya memiliki satu, misalnya menggunakan CDC, US CDC, misalnya dengan menggunakan targetnya adalah DN. Dan saya rasa N itu juga sudah di, kalau kita mengacu ke Litbangkes sebagai lab rujukan, ya kalau CDC dua-duanya harus positif, misalnya di N1 dan N2-nya dia harus sama-sama positif. Jadi misalnya satu negatif berarti dia harus diulang kembali, nah seperti itu. Nah mungkin tidak perlu keraguan-keraguan Pak, semuanya mungkin sudah divalidasi, jadi biasanya memang menggunakan dua, jadi satu di ORF, satunya di gen N. Seperti itu sih, seperti seharusnya memang idealnya seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Roni. Kemudian untuk Bu Anita, penularan virus ini kan di droplet ya. Droplet 3 jam di udara, kemudian ketika ada di jenazah, ketika jenazah mengalami rigor mortis, ya virus itu harusnya sudah mati karena dia ada di dia berkembang biak di makhluk hidup, di sel yang hidup. Jadi ketika manusia sudah rigor mortis, 4 jaman ya rigor mortis, ya sebenarnya virus itu sudah ikutan mati bersama dengan rigor mortis dari sel-sel dari jenazah tersebut. Mungkin itu saja Bu Atin. Baik, terima kasih banyak Bu Indi, Bu Kepala BB Litvet. Mohon dimaafkan karena waktu yang terbatas. Kita masih harus ada pertemuan lagi jam 11 ini, Bu dan Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Indi, dan kita terus di-update dengan hasil-hasil riset yang terkini. Kalau sudah ada hasilnya, dan mungkin kita buatkan pertemuan seperti ini untuk bisa menambah ilmu kita juga terkait dengan apa yang sudah dikerjakan di Balitbangtan BB Litvet utamanya, dan juga mungkin secara garis besar dampak COVID ini kepada subsektor peternakan, karena kita sangat concern dengan protein asal ternak. Sementara itu mungkin Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon maaf di dalam memandu acara ini tadi saya sengaja lepaskan Bu Indi karena saya tahu materinya sangat bagus sehingga kita tidak intervensi untuk waktunya. Dan sekali lagi, segera kita akan dokumentasikan pertanyaan Ibu dan Bapak, akan segera kita kirim ke Ibu Indi untuk bisa kita posting di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian atas kesediaannya mengikuti acara ini. Bu Indi, luar biasa penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan Bu Indi untuk update hasil riset di BB Litvet, dan kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya ya Bu Indi dari BB Litvet. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Izin lift ya. Izin. Ada apa itu?
pertanyaannya? Banyak, Bu. Dibeliin dulu biar si anu. Gimana caranya? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti